Hujan lebat yang mengguyur kota Medan mengakibatkan air sungai Deli meluap dan merendam sebagian rumah warga di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu 22 Juni 2019. Warga lingkungan 4 Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara harus berjaga-jaga dan bekerja ekstra keras pasca banjir yang merendam rumah mereka. Akibat hujan lebat yang mengguyur Kota Medan, puluhan rumah terendam air setinggi 50 cm. Melihat puluhan rumah yang terendam banjir, Budi Kuryawan, Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, langsung berinisiatif membentuk posko banjir. Pasca didirikan, beragam jenis bantuan pun berdatangan ke posko banjir. Warga berharap Wali Kota Medan segera meninjau lokasi dan mencari solusi agar banjir tidak kembali terulang. Kita masih berterima kasih kepada warga yang memang di sini kami membuat posko terkait banjir. Di mana ada beberapa bantuan dari warga berupa indomie, lumpia telur, dan juga ada kami sedikit uang. Jadi kami kumpulkan. Dari Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Ricky Haryandi, Luhut Satrio Siregar melaporkan untuk Today TV Indonesia.